Sangiha bekerja lawan COVID-19. Pada hari ini, Kamis 23 April 2020, kami telah menerima hasil pemeriksaan PCR hapus tenggorokan dari Balai Besar Kesehatan Makassar terhadap 3 sampel yang telah dikirim beberapa waktu yang lalu. Pertama, untuk pria 50 tahun dengan alamat Kecamatan Manitu, hasilnya negatif. Kedua, untuk pria 30 tahun alamat Kecamatan Tahuna Timur, hasilnya negatif. Ketiga, untuk pria 23 tahun alamat Kecamatan Tahuna Timur, hasilnya positif. Saat ini untuk kasus positif tersebut sedang dalam penanganan dan perawatan tim medis di Rumah Sakit Liwi Tenaga Tahuna. Dapat kami sampaikan, keadaan pasien tersebut dalam keadaan baik. Dengan adanya hasil ini, maka sampai saat ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe jumlah ODP totalnya ada 47 orang, 37 telah selesai pemantauan dan 11 orang dalam pemantauan. PDP tidak ada, kasus konfirmasi 1 orang. Kami menganjurkan dan menghimbau kepada kita semua bahwa pandemi COVID ini masih berlangsung baik di seluruh dunia, Indonesia. Untuk itu, mari kita tetap melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan. Kita memakai masker bila bepergian, tetap menjaga jarak, dan bila tidak penting, kita tinggal di rumah saja. Juga tetap mencuci tangan pakai sabun supaya kita terhindar dari COVID-19. Salam sehat, salam tangguh.